Selanjutnya yang saya hormati Ketua Panimbulian Etonsea, Pak Kompes kita ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, karena prestasinya boleh banyak. Sehingga Panimbulian Etonsea terus dimonitor. Saya sangat berterima kasih karena baru kali ini boleh hadir di tengah-tengah Panimbulian Etonsea. Jadi dapatkan apresiasi penuh untuk saudara ini Pak Wilson, karena dengan kesibukannya yang tinggi masih bisa mempersatukan torang semua. Sehingga pada malam hari ini torang di tempat ini hampir 3.000-4.000 orang Etonsea hadir. Ini satu hal yang sangat baik terjadi di tempat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, saya kira kita selalu hanya memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena apa yang diberikan Tuhan kita pada hari ini sehingga kita bisa berada di tempat ini. Sekali lagi atas nama saya dan istri saya, istri saya ini orang Tomohon, orang Pinarasi. Jadi ini memang orang Minahasa di luar. Ucapkan terima kasih sangat besar buat masyarakat Sulawesi Utara, khususnya masyarakat Etonsea, karena kami kemarin mendapatkan dukungan suara yang penuh dari masyarakat Etonsea. 65% masyarakat Etonsea mendukung kami sehingga bisa terpilih jadi gubernur Sulawesi Utara. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah akan dilantik sehingga kami bisa secepatnya bekerja, karena harapan-harapan masyarakat Sulawesi Utara bagi kami, saya dan Seven, sudah sangat banyak yang bisa kami lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang semati, saya kira juga memang tanpa dukungan masyarakat Sulawesi Utara, baik di Sulawesi Utara khususnya, tapi di luar Sulawesi Utara, yang penimbulan yang ada, para masyarakat diaspora yang ada di manapun, saya kira Sulawesi Utara kita ini tidak akan berhasil. Tapi kalau torang bersatu, torang semua membawa nama Sulawesi Utara ke depan, saya kira Sulawesi Utara tidak akan kalah dengan daerah-daerah lain. Saya kira kapan lagi torang boleh begitu, kalau tidak sekarang. Jadi saya kira mudah-mudahan hasil pilkada, pesta demokrasi yang sudah lewat, ada perbedaan, mari kita tinggalkan perbedaan-perbedaan itu. Kita bersatu, kita membawa Sulawesi Utara ke depan yang lebih baik. Sehingga harapan dari tadi torang senior bilang, Mamahin bilang bahwa orang mari orang baku dukung, baku bikin pandai. Seperti apa orang be pahlawan nasional selalu bilang, setahu dengan moto, memang betul-betul ada di tanah Minahasa kita. Karena tanpa itu, pasti orang tidak akan berhasil. Terlupakan segala persoalan kita. Mari orang sama-sama. Karena tantangan ke depan, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita bernegara, akan lebih berat tanpa persatuan dan kesatuan dari kita, orang sama orang Minahasa, khususnya orang Etonsea. Saya kira dalam kesempatan ini saya juga mengharapkan, marilah sama-sama orang bikin Sulawesi Utara, khususnya Etonsea, karena Bitung Minum Manado itu poros pembangunan utama bagi Sulawesi Utara. Dan bukan juga poros pembangunan bagi Sulawesi Utara, poros pembangunan untuk Indonesia. Karena itu adalah salah satu daerah terdepan untuk wilayah Pasifik. Satu daerah yang sudah sejak zaman Perang Dunia Kedua menjadi perebutan antara Jepang dan Amerika untuk merebut kekuasaan di Pasifik. Saya kira ini kesempatan kita maju, karena pemerintah pusat sangat mendukung hal ini, kita untuk menunjukkan Sulawesi Utara menjadi pintu gerbang pembangunan Indonesia ke depan. Jadi saya atas nama
saya dan Stefan sekali lagi memohon kepada kita semua, masyarakat Sulawesi Utara khususnya yang ada di perantauan, mari orang sama-sama membangun untuk kemajuan yang lebih baik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan orang semua bisa melaksanakan kebersamaan ini seterusnya, sehingga apa yang tadi Pak Pendeta berbakan, bagaimana kehidupan itu kita harus selalu bersama dari keluarga, bangkitan keluar, berkerabat, contoh juga dari Yahudi yang di Amerika. Saya kira ini hal-hal yang sangat baik. Memang Pak Desi, saya punya program pertama, memang kami akan mendorong memberikan beasiswa sepenuhnya untuk anak-anak kita yang diterima, yang diterima di 20 universitas terbaik di dunia. Kami akan membiayai sepenuhnya. APBD kita akan membiayai. Pemerintah daerah tidak akan tes. Tapi kalau anak-anak Sulawesi Utara yang diterima, dia tinggal bawa surat tulisan V, itu Pemda akan membayar full biaya tinggal dan biaya sekolah. Karena harapan saya tadi seperti itu tadi, mudah-mudahan banyak anak-anak Sulawesi Utara bisa mendapatkan pendidikan utama, sehingga bukan buat kami sekarang manfaatnya, manfaatnya untuk 10-20 tahun ke depan. Banyak anak-anak yang pintar kita yang punya harapan bisa bersekolah di 20 universitas terbaik di dunia. Karena memang kita tahu harapan itu tidak akan terwujud kalau kita tidak topang. Karena memang sekolah di 20 universitas terbaik di dunia sangat mahal. Tapi kalau kita memberikan harapan ini, kita tahu persis banyak anak-anak kita pintar-pintar dan penuh keberanian. Mudah-mudahan bulan Juli nanti, masa sekolah nanti sudah ada yang bisa diterima. Jadi contoh pertama, mudah-mudahan bisa diikuti juga oleh kabupaten kota di Sulawesi Utara. Kita saling topang-menopang dalam rangka membiayai generasi-generasi muda kita, orang Minahasa di Manado, baik ada di Jakarta. Kita tidak wajibkan untuk pulang bekerja di Manado, tidak perlu. Tapi kalau dia orang Manado, saya kira dia akan mendapatkan tempat yang baik dimanapun dia bekerja, pasti dia ingin pulang kampung. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dalam waktu dekat. Terima kasih. Shalom. Pak Ketua dan Pak Kalonya. Iya, saya lagi berikan pertanyaan. Bapak Oli, mohon kesediaan untuk kita bertanya dengan khas Bapak di sini. Karena kita akan memberikan penghargaan kepada pemimpin yang terpilih, dan saya mengundang dengan hormat Ibu Foni Panakulan untuk bisa maju ke depan. Ya, kemudian Bapak Mas Roman, dan mengundang untuk maju ke depan. Dan kami mengundang Ketua Umum Panakulan atau SEA bersama dengan Ibu Dewi Waktu Lingu Dumais didampingi penasehat panitia PNT Bapak Jono Ganda bersama Ibu Priscila Ganda Monica. Dari keluarga besar Pak Bulan Indonesia akan memberikan cendramata kepada para pemimpin daerah kita yang sangat luar biasa yang sudah terpilih. Dan kita harus bersama-sama supaya melalui pemimpin ini Sulawesi Utara akan menjadi makmur dan sejahtera. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ketua Umum Pemain Bola Indonesia Bapak Dr. Winston Komi Fatulia akan menyerahkan cinta mata kepada Gubernur terpilih Bapak Oli Dodo Kambe, Sarjana Ekonomi. Kami persilakan. Dan doa dari keluarga besar Pemain Bola Indonesia. Tanda mata Pemain Bola Indonesia berikutnya kepada Ibu Poni Panakulan akan diserahkan oleh Bapak Jono Ganda sebagai penasihat panitia Panakulan Indonesia. Dan untuk berikutnya penyerahan tanda mata Panakulan Indonesia akan diserahkan kepada Bapak Mas Loma yang akan diserahkan oleh Bapak Tommy dan Ibu Dewi.
bersama.